Ini adalah sebuah mainan brick Lego lagi ya, dari karakter Sandman. Ini Sandman ini adalah musuhnya Spider-Man di film Spider-Man 3 nih. Biasanya saya bongkar produk brick Legonya itu dari WM Blocks ya, sedangkan ini no brand ya. Tapi kita coba lihat aja. Cuman ini kalau dibandingkan dengan WM Blocks ini harganya lebih mahal yang ini, makanya saya juga bingung nih. Dia no brand cuman harganya lebih mahal. Mungkin langka atau gimana lah, saya nggak ngerti ya. Emang agak susah juga nih saya cari produk yang ini nih, yang versinya yang kayak gini, yang masih orang dan lebih mirip aslinya ya. Kebanyakan ada yang begini, cuman dia nggak terlalu mirip sama yang aslinya gitu ya. Nah ini saya dapet nih. Oke, kita coba langsung bongkar aja. Yuk, bismillah. Dan ini dia isi dalemannya. Simpel doang ya, cuman gini doang ya. Tuh, ini bisa dilihat dari bajunya dan celananya, ini persis banget kayak yang ada di filmnya, pemirsa. Ada motif garis-garis kayak baju penjara gitu ya. Emang dia ini adalah narapidana yang lari dari penjara nih. Ceritanya tuh kayak gitu ya kalau di filmnya. Oke, nah sekarang kita coba pasang dulu ya supaya kelihatan nanti kerennya kayak gimana nih si Sandman-nya. Oke, yuk. Widih, ini kalau dipasangin tangan sama kepalanya nih, jadi benar-benar makin mirip banget kayak yang ada di filmnya ya. Cuman ini bentuk rambutnya lucu banget ya, kayak mahkota, mahkota raja. Poni ya, poni kayak Vegeta. Lucu banget. Wis, ini copot ya, kita coba pasang lagi. Nah, begini ya. Oke, kayak gini nih. Tuh, ya motifnya keren banget. Motif di bagian tangannya kayak gini. Ya, ada kuning-kuningnya. Dan di sini ada, ya sama kayak bajunya. Nah, di sini ada senjatanya yang dari pasir ya. Kita coba pasang dulu. Nah, kayak gini ya. Dan ini bisa dipasang di tangannya. Jadi kayak gini. Kayak palu Thor ya. Tuh. Jadi dia pakai ini buat ngelawan, ya lawannya gitu. Lawannya kan adalah Spider-Man ya, Spider-Man 3 nih. Tuh kayak gini. Cuman ini dia masih belum berubah jadi pasir. Jadi nanti untuk brick Lego yang satu ini nih, yang si Sandman ini, dia ada dua mode ya, pemirsa. Jadi ini mode yang pertama, dia belum berubah menjadi pasir. Dan ada mode yang kedua itu yang dia udah berubah jadi pasir. Itu lebih besar ukurannya ya. Dan di sini kita dapat stand base-nya, kita bisa berdiriin gini. Seperti biasa ya. Nah gitu ya, jadi buat dipajang bagi kalian yang punya lemari buat koleksi ini nih, brick Lego. Wih, keren sekali ya, kayak gini. Spider-Man-nya udah ada, musuhnya juga udah lengkap, si Venom juga udah pernah saya bongkar. Kemudian apalagi ya, Green Goblin juga udah. Lalu yang sekarang ini yang saya bongkar adalah Sandman. Kalau kalian pengen lihat musuh-musuh Spider-Man yang lain, silahkan scroll aja ke bawah ya. Explore lagi aja video-video yang udah pernah saya bikin, yaitu bongkar produk brick Lego dari karakter Marvel. Banyak banget ya. Silahkan cek aja. Oke pemirsa, mungkin gitu aja bongkar produk kita kali ini. Sekali lagi, ini adalah mainan brick Lego dari karakter Sandman, musuhnya Spider-Man di film Spider-Man 3. Sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye.